Kalau aku dan kali ini aku akan melanjutkan cerita habis jam tukar Android. Kali ini aku pengen beli topi ini. Oke. Yang mana nih? Polisi ini, oh, yang ini loh. Jadi aku nge-save dulu nih, save pakai ini dia nih, jadi Captain Richard. Ini ada di cerita besar. Kenapa pada sandbox apennya? Bisa. Yang demes. Demes. Maksudnya tadi nyimes. Salah terus nyambutnya. Oke. Aduh, kenapa aku mati? Mengmati aja terus. Buat server namanya. Nggak jadi kayak yang kemarin aja. Aduh, lama juga nih loadingnya. Lagian nggak ada gunanya sih tombol guys. Aku udah sampai di mode collect. Kumpulin kastarnya. Ini terlambat. Oke, saya ambil. Ya ada orang, nggak seru, nggak seru ada yang ngambil kastarku. Apa terlalu menarik ya nama servernya 666. Langsung double jumpscare. Ini biar dia yang mampus. Kapten Richard-nya duduk lagi matinya. Wah, ini pena yang satang kan nih guys. Mayatnya terduduk.
Ini payah susah banget dah nyariin ini. Aduh, susah kali. Ambil. Dan sampai dia mengambil kastar. Ya, aku yang boleh mengambilnya. Karena aku yang butuh. Kenapa malah kalian ambil? Mengganggu. Pencarian pudingku aja. Aku yang perlu, malah mereka yang ambil. Gak mau, gak mau. Kenapa ada yang hola? Ini kan server Inggris. Dasar. Udahlah, private aja, private server. Gak kayak iya youtuber lain yang biasa yang mainnya online, kecuali kalau itu pun youtubernya udah pro. Aku mah udah pro main selek habis, gak perlu bantuan player lain. Malah aku terjebak lagi di mimpi buruk. Dan setahu aku juga di Sentabis 3 campaign itu yang dimaksud sama si Lala di mimpi buruknya itu, dia itu masuk ke dunia ini dan dia itu ketemu si Shadow Tabi. Yang tadinya si Lala nggak tahu namanya, jadi cuma bilang ada layar televisi sama apa namanya senyuman. Nyetnya dinamai The Nightmare, soalnya mimpi buruk. Aku masih belum bisa tahu apa penyebab para newborn di lobby ini gambarnya tiba-tiba menjadi kurus. Apakah mereka diet? Gak tahu aku. Dengan aku buat private server namanya 666 6. Aku sambil dekat lagi.
kita habis dua. Oke, ini juga bakal lebih susah sih guys. Soalnya di sini harusnya dikumpulkan di satu labirin. Ih, nggak warna. Kali berani ganti-ganti. Mungkin nggak bisa untuk hari ini. Nggak bisa. Saya dulu untuk episode ini punya sekarang aku nge-sandbox. Oke, aku jadi sergeant main. Saatnya ngerusuh di sandbox. Ya aku bakal enable console for order player. Oh, enggak ada apa-apa guys ternyata. Kena bohong. Nah, dibohongin. Kira ada sesuatu gitu di sini. Kita enggak ada sama sekali. Mungkin tuh detailnya kayak kita dipantau lah. Dari labirin ini. Enggak yang ngerusuh nih. Custom facility, free console. Selesai ya.